Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan unboxing paketan dari Advance Store ya, kalau nggak salah ini. Saya beli sebuah HP, dua buah HP yang budgetnya 600 ribuan ini. Ya, lumayanlah buat orang tua ya, buat WA-an. Oke, sekarang kita langsung unboxing aja, nggak usah lama-lama dan nggak usah banyak budget ya. Ini juga HP murah dan ya tentunya HP budget merakyat lah. Ini bukan HP-HP baru yang dari store Oppo langsung, tapi kayaknya ini refurbishan atau HP rekondisi ya. Ya udah, kita langsung buka saja ini kotaknya. Dua buah Oppo ya, ini ya Oppo. Ini hey, terima kasih telah berbelanja di toko kami, yuk saling support dengan ulasan 5 bintang. Oke, nanti kalau ini produknya baik, kita kasih 5 bintang. Oppo A57 baru katanya, tapi aku nggak mungkin ini baru, mas, pasti ini barang refurbish atau barang ya rekondisi lah. Harganya itu 600 sekian lah. Spesifikasinya RAM-nya 3GB, internalnya 32GB. Ini dia, tira. Nggak mungkin ini baru guys, tetap ini rekondisi. Ini HP-nya. Nanti dalamnya ada apa aja. Manual, seperti ini. Nggak mungkin baru ini. Oppo biasanya lebih dari ini. Casnya juga, waduh, casnya apa ya dia? Oppo nggak kayak ini casnya yang ori. Ya cuma namanya 600 ribu, baru dapat 3/32. Ini kabel micro Type-C-nya, micro tipe C, Type-C. Kita lihat dari produknya, dari HP ini, loh, HP ini yang ini. Saya pesen warna hitam. Ada dulu lah ini. Oke, okay. Sudah dikasih tablet glass. Iya. Ya, lumayan lah ini buat orang tua kan. Loh. Kok koyong ini? Tulisannya copot. Cek dibalik ini nih. Usik guys. Copot tulisannya Oppo. Oke, guys, beres. Oke lah. Enggak apa-apa lah, harga 600.000 dapat HP kayak gini. Lumayan lah ini buat apa? Buat orang tua ya. Buat WA-an. Kita hidupin coba. Weh, wes urip. Iya tuh, masa wes urip. Masa wes urip guys. Waduh, kamera nih.
Terus tempered glassnya nggak apa ora presisi lah. Emang gih homing ini kita, gitu. Emang homing ini kita gitu. Orang yang pencetannya klik menurut ya. Ini nggak kerasa loh. Aku nggak tahu sih Oppo A500 ini kayak apa di tombolnya home ini. Coba aja spesifikasinya kita cek. Kalau menurut di apa? Menurut di deskripsinya itu 3/32 GB. Coba. Nanti ya. Tentang ponsel. Oppo A57 Qualcomm Snapdragon 425 yang enggak salah. RAM 3 GB. Kita cek dulu. Kita sambungin wifi lah. Yakin tempel gratisnya ora enak plus guys. Sudah terhubung. Kayaknya apa ya? Upset kayaknya. Coba yo, ini umpama kita ke setelan, terus kita ke home, oh, bisa. Oh, berarti ini nggak timbul kayak ini. Cuman buat apa? Fingerprint. Sumpah ini tempel glassnya nggak enak glass ini. Orang bisa celurut-celurut ya. Nggak bisa licin tempel glassnya. Kayak ada lemnya gitu loh. Tapi overall harga 600.000. HP ya sini kayak dibilang rekondisi lah, nggak mungkin ini baru dari pabriknya Oppo, nggak mungkin, soalnya sudah nggak mengeluarkan yang kayak gini. Ya ini aplikasi bawaannya cuma Facebook sama Instagram doang. YouTube coba kita buat YouTube-an. Google Play belum dipasang. Waduh, memeriksa info guys, nanti aku nggak iso tuh lagi ke YouTube-an sih. Oke, nanti ya review-reviewnya nanti, sekarang kita unboxing dulu ya. Untuk HP yang kedua kita unboxing dulu, tak pause dulu ya. Oke, ini HP yang kedua, sama saya pesennya yang Oppo A57. Sama, kita unboxing. Oke, ini ada tempel glassnya lagi guys. Kita tak copot ini tempel glassnya. Kayaknya masih sama deh. Di dalamnya masih ada ini, terus ada casnya juga, terus ada SIM ejector. HP-nya sudah hidup. HP-nya masih urip guys. HP-nya surip coba ya. Oke, surip. Kada sih ya. Kita kada. Iki ya kada. Seperti baru tapi tidak baru. Ini kayak ini gini dulu. Biar nempel ini tulisannya. Tadi tak kada oh, lepas sih. Kita lepas sekarang. Bismillah. Wow. Cukup ya cahayanya segini. Oke, ya kayak tadi lah ini produknya. Nih, RAM-nya 3 GB, 22 GB masih tersedia.
Sumpah ini temper clutch-nya enggak suka ini. Tempered glass-nya yang aku enggak suka ini. Tak ledek iku tenan. Kayak enek lime-lime gitu loh, guys. Oke, tuh, membekas tuh. Tuh. Mending aku enggak pakai temper glass kalau gini. Coba di ini HP rekondisi, guys. Tuh. Udah pasti rekondisi, nggak mungkin nggak. Coba kita kasih kartu ya, ini kartunya. Tuh kartunya kayak gini lah ya, HP zaman biyen. Kita kasih kartu XLW, XL1 aja lah. Mana kok orang nek sinyal nih? Oh, ada XL Axiata. Oke, okay, guys, kita sambungin ke wifi coba. Sudah tersambung. YouTube juga nggak bisa. Harus login dulu ini. Oke, ya kayak inilah rata-rata HP 600 ribuan ya. Kayak gini. Oke, udah sekian dulu video unboxing hari ini ya. Sini iseng-iseng aja beli ya, nanti buat ortu lah, buat orang tua, lumayan buat WA, buat YouTube-an masih bisa pol ini. Kalau cuman buat YouTube, terus WA, telepon masih bagus lah. Yaudah, sekian dulu video kali ini dan selamat jumpa di video selanjutnya.